adalah CDA. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kejadian kebakaran pusat tahfiz Dalquran Ittifaqiyah Keramat Hujum Kuala Lumpur. Kebakaran ini telah mengorbankan 24 nyawa pelajar tahfiz termasuk 2 guru dan juga warden tahfiz. Banyak teori yang mengatakan kebakaran ini berpunca daripada litar pintas, namun ianya dinafikan oleh pihak bomba dan Suruhanjaya Tenaga TNB. Apapun yang berlaku, kebanyakan kebakaran yang berlaku di rumah adalah salah satu puncanya ialah litar pintas. Ada satu tip dan juga pesanan daripada pihak Suruhanjaya Tenaga TNB untuk memastikan tidak berlakunya litar pintas di rumah dan mampu menyelamatkan orang tersayang. Buat pengetahuan semua, untuk mengelakkan kejadian litar pintas automatik dalam rumah, iaitu bila kilat kuat, ianya akan jatuh dan pasti kita tolak naik semulanya ke atas. Benda itu adalah sangat penting untuk ahli keluarga dalam rumah untuk memeriksanya sebulan sekali. Cara untuk periksa ialah dengan menekan butang push to trip T di sebelah punan automatik tersebut. Jika setelah ditekan butang push to trip T, automatiknya akan jatuh. Bermakna saluran automatik elektrik rumah anda berada dalam keadaan yang baik. Tetapi jika ditekan push to trip T dan automatiknya tidak jatuh, maka cepat-cepatlah hubungi wireman untuk tukarkan yang baru. Rumah anda dalam keadaan bahaya dan risiko kebakaran boleh berlaku pada bila-bila masa. Satu lagi, apabila anda tekan butang push to trip T, rumah anda akan blackout disebabkan bekalan elektrik diputuskan secara automatik. Jangan bimbang, anda hanya perlu menolaknya semula ke atas dan bekalan elektrik akan ada dan disambungkan semula. Anda boleh kongsikan tip ini, moga keluarga tersayang kita yang berada di rumah akan selamat. Terima kasih dan teruskan follow dan juga share.